Nyuwun harus ki. Gelap kak, ham gelap. Ini baru gelap. Ah gini. Apa mau gini? Oke. Oke kalau itu mau kamu. Kok gelap ya? Ham beneran gelap. Emang lightingnya nggak ngaruh. Mati listrik. Terus gini. Tapi ini yang lebih ke, iya, kita. Kitanya masih ada. Sekarang gelap gak? Semua gelap. Apakah gelap sekarang? Black screen. Gak ada gambarnya gitu loh kayaknya, Dis. Oh iya. Kayak hitam gitu. Beneran. Ya, oh, hitam banget. Full hitam kah? Kayak suaranya doang ya? Gelap gulita. Yaudah, ulangi lagi ya guys. Oh, ininya gak sih? Bentar. Apanya? Sekarang gimana? Guys, maaf banget ya. Sekarang gimana coba? Masih gelap gimana? Gak? Apakah terlihat? Nah, udah? Aman. Terima kasih ya, maaf banget. Maaf banget. Oke. Kenapa ya bisa gitu? Nah, tadi kita sempat update dulu. Makasih ya. Terima kasih. Tapi setelah keterangan gak sih kayak gini? Maaf. Keterangan gak? Gini aja. Gini aja kali ya. Emang gak? Terima kasih ya. Udah ya. Enak nih. Segini aja oke. Oks. Besok kita VC ada sih. Oke. Guys, VC aku masih ada loh. Bagi yang mau yang belum kenalan lagi sama aku sama Desi boleh. Wih. Enggak. Maaf. Ada dari Kak. Aku enggak baca. Dari Kak. Ini tadi. Enggak ini nih. Enggak. Di atas tadi. Tuh kan? Di atas nih kan. Tuh. Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Makasih Kak Irfan. Langsung sih. Oh iya deh. Terima kasih Kak Sugap. Ada satu lagi. Kak Irfan, Kak Sugap. Terima kasih banyak. Banyak lagi. Tadi di atas gak sih? Datang sedikit. Sebentar. Cakamanya. Kak Irfan, Kak Sugap. Dah, terima kasih banyak. Widi. Ada dari kenapa Kak. Kenapa di HP kamu lebih kecil banget terbaca, ya? Kenapa kecil banget ya? Fonnya yang gede dong. Gimana caranya? Kayak aku. Terima kasih banyak gede Kak. Fonnya. Kak Sugap untuk diskonnya. Terima kasih banyak. Budi. Mungkin dari kita udah tidur kemas. Kamu satisfying banget sih. Kamu kayak cocok deh. Kamu cocok ya? Jadi YouTuber mukbang. Itu cita-cita aku dulu tau. Oh, terima kasih banyak Kak. Panggil aja Abed. Bener kan? Panggil saja Adit. Maaf ya Kak, gak kelihatan. Terima kasih Kak, panggil saja Adit. Wede. Aku punya cita-cita jadi mukbangers. Food blogger. Karena seru gak sih kayak kita bisa makan banyak tapi apa yang kita makan tuh kayak pekerjaan gitu. Iya, kan? Jadi pekerjaan gitu. Seru banget. Oh, juga kalau dijual satu aja enggak? Nah, apa yang kok? Aku punya cita-cita menikahi Desi. Waduh. Oke ya. Aku kemarin ada kata always semangat liatin ya. Kak Desi. Semangat ya Cie untuk Desi. Mengejar cita-citanya. Ini ada ada sausnya. Gimana ya?
guys, siapa yang suka ngemil juga malam-malam? Aku. Nggak kebaca. Bisa aja kita harus lebih memahatkan. Aku, ya kan? Like, cincah. Minum dulu ya, guys. Aduh, jangan lupa minum ya. Terima kasih Kak Fandi Mas untuk diskonnya. Desi, boleh Kak aku? Boleh Kak apa nih? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa kok. Kok bisa ya dibales ya? Bisa kok. Ya aku sakit ya sariwani kalian. Aku sayang di bawah sini. Aku di belakang. Aku di depan. Kita ngelag dulu. Aku di tengah. Di depan dong. Aduh. Kak aku oleng dikit. Enggak. Aku kayak pengen tiduran itu boleh gak sih? Iya yang kayak bajunya mau sambil itu kan. Coba itu. Yang kayak one. Kita main one marshmallow. One marshmallow ayo. Apa lah ya? Sampai 10 marshmallow bisa gak ya? Ya pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Ada score dulu, bentar ya. Dari Kak, udah lewat. Dari Kak Sugap kangen Aita kata Uin. Makasih Kak Sugap. Oke. Kita mau one marshmallow. Buat lagi. Segini nih. Enggak, atau kelamaan. Aku lihat. One marshmallow. Check it out. Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out. Check it out. Who? Langsung ya? Bentar dulu. Aigu. Pemanasan. Tadi pemanasan. Oke, terima kasih Kak Ramos Sonichi VCDC. Terima kasih Kak. Widih. Lagi. One marshmallow. Check it out. Ooh. Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out. Check it out. Ooh. Ooh. Three marshmallow. Three marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Check it out. Check it out. Ooh. 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 Four marshmallow. Four marshmallow. Four marshmallow. Four marshmallow. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Ooh. 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 Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Udah. Belum berempat tadi. Di? Kan aku dulu. Five marshmallow. Five marshmallow. Kayak. One marshmallow. Check it out. Who? Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out. Check it out. Who? Who? Three marshmallow. Three marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Who? Kataku ya, kamu jangan ya aku jangan kasih gitu-gitu tips ya untuk bermain one marshmallow. Apa? Kamu tuh jangan berpatok pada kanan kiri kanan kiri. Iya sih. Apa? Tapi lebih ke ngitung. Bisa bisa yuk. Oke. Pak. One marshmallow. Check it out. Who? Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out. Check it out. Who? Who? Three marshmallow. Three marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Check it out. Check it out. Who? 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 Four marshmallow. Four marshmallow. Four marshmallow. Four marshmallow. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Who? 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 Four marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Five marshmallow. Check it out. 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 Enggak, how are the who? Aku ya. Iya. Oke. Dahlah. Saya emang kayak sampai 5 enggak sih? Iya, kayak sampai 5 sih. Ada yang 6 enggak ya? Kok dapet yang besar? Oh, enggak paham cara mainnya. Ada tutorial di TikTok. Pokoknya tuh kayak dari one marshmallow, check it out sama who tuh harus misalnya kelipatan satu dulu, terus kelipatan dua, kelipatan tiga. One marshmallow, check it out, who? Two marshmallow. Oh, nah, kalau udah two marshmallow tuh jadi semuanya tuh dari dua-dua gitu loh. Iya. Terima kasih banyak Kak Arya aja. Terima kasih banyak Kak.
kayak tomato nggak? Mau coba tomato nggak? Tomato, tapi tomato cuma tomato doang, nggak apa-apa. Ya udah sok. Coba cepet, ngepelan dulu, coba kamu dulu. 5, 6, 7 Tomato, bener. Tomato. Oh ya, 5, 6, 7, 8 Tomato, tomato. Tantar. 5, 6, 7 Tomato, to, to. Enggak. Lagi-lagi. Kayaknya bisa dari warna marshmallow. Iya, lagi-lagi 5, 6, 7 Tomato, to. Kayaknya nadanya harus dibedain gak sih? Iya. Gak apa, 5, 6, 7 To ma to. Tuh kayak memang kalau teriak. Maaf ya, aku sudah mulai keluar. Ih, kita kayak jelas banget. Kita kayak jelas banget, guys. Gimana dong? Maafkan kami. Atau enggak ini aja yang jelas game ini. Nah ini apa, games apa tuh? Apa kita mau review mainan dulu yang lain? Apa ya? Oh ya. Buka ya? Belum, buka, sok buka. Masa nih, bisa. Buka aja. Pernah gak yang satu panjang atau pendek? Pernah. Pas awal, pas satu kabis itu aku rambutnya pendek, dia rambutnya panjang. Oh, mau ada dari ke Arya aja diskonnya. Terima kasih banyak, Kak. Arya aja. Di si waru aku napas. Kalau aku nggak waru nggak napas dong. Aku mas, aku ada di sekolah lagi. Langsung ke ini. Taman. Oh, terima kasih Kak Naomi. Wigo. Sepatu kalian ukuran sama gak beda ya? Beda. Aku lebih besar satu. Itu cuma satu doang sih. Coba bandingin kaki. Enggak. Enggak, kan di sini doang. Enggak. Enggak sih, di sini lebih panjang. Ada diskon dari Kak. Tapi, tahu. Rasi, terima kasih Kak Rasi. Cara bedain kita tuh ya salah dari badannya. Ah. Di situ lebih bongsor. Aku tuh lebih pendek gitu. Lebih kecil. Tangan kakinya tuh lebih pendek. Iya, lebih kecil kamu. Iya, lebih kecil. Kenapa ya? Kenapa, Kiwo? Ah, ya. Foto bayi kita. Wih. Ya. Kenapa dulu pas bayi tuh kepala aku gede banget? Kenapa pas bayi kepala aku gede banget? Aku juga gede. Tapi kamu lebih gede banget. Aku lebih gede. Kenapa kalau pas bayi tuh badan kepalanya lebih gede daripada badannya? Kenapa? Sedangkan pas lebih gede, gede badannya lebih gede dibanding kepala. Heran. Widi. Oh, ada dari Kak Akbar Yagami. Terima kasih diskonnya Kak Akbar Yagami. Widi. Seru gak sih kembar? Seru? Seru. Kayak kadang enggak sih, aku ngerasa kayak seringnya seru. Iya. Kayak semua kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya iya. Serunya tuh jadinya kalau misalnya kemana-mana tuh kayak temen. Bisa. Atau enggak kalau misalkan ada apa-apa tuh ya minta bantuan nih ya ke kembar sendiri gitu loh. Tapi enggak serunya tuh kadang suka apa? Aku pengen cerita. Ada ini. Makasih Kak Aramos di cintaku untuk diskonnya. Aku cerita. Tadi kan aku kan kalau sekarang kalau bayar apa-apa tuh pakai QRIS kan? Gak apa gak, Din? Cerita yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Yang kamu bayar. Iya, aku tuh kalau sekarang tuh kalau bayar apa-apa tuh pakai QRIS. Nah, tadi tuh kita kayak ke supermarket gitu kan.
Terus nggak jadi kita ntar kita tuh ke supermarket. Enggak, kita tuh iya pokoknya tuh kita bisa sebenarnya tuh tadi tuh kasir kita tuh misah, kayak Dina tuh kasir yang sebelah, aku kasir yang ini kan. Jadi kayak biar nggak ngantri banget. Terus Dina udah beres duluan tuh. Nah, aku pengen bayar tapi kuota aku tuh habis. Aku tuh belum beli kuota lagi. Terus aku kayak, "Den, boleh minta hotspot enggak?" Terus Dina bilang, "Kamu kalau enggak ada aku kamu bisa apa?" Iya, kalau enggak ada aku gimana? Gak akan jadi beli. Iya, karena kayak gitu loh. Iya, Den, kamu adalah penyelam mati kok. Kayak makasih banget ya. Ih, sama sebelumnya. Iya, bentar. Ada disco dari Kak. Dari Kak. Ramos di situ takku. Sama satu lagi dari Kak. Jail. Dari Kak Jail. Terima kasih Kak Jail. Oke, lanjut. Apa, Den? Oh, tadi. Sebelum yang ini. Kan kita tuh mau ke supermarket, tapi mau ke restoran juga kan, ke tempat makan gitu. Terus kamu duluan ke tempat makannya karena kamu biar bisa langsung pesan duluan, terus jadi biar cepet terus efisien lah waktunya. Aku tuh mau beli cemilan gitu kan, sampai beli minum di supermarket itu. Jadi aku duluan ke supermarketnya, Desi duluan ke tempat makannya. Jadi misah gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh masih milih-milih nih, aku masih milih makan apa yang akan aku beli. Tiba-tiba ada yang nelfon tuh, Desi nelfon. Terus kayak Desi bilang gini, "Den, boleh kesini dulu gak? Aku gak bisa bayar." Gitu. Soalnya aku kan udah dikasir nih, aku udah mau bayar pakai QRIS, tapi aku gak ada kuota kan. Kayak mau, "Den, aku langsung telepon." Tapi telepon tuh pakai telepon biasa. "Den, boleh tolong kesini gak? Aku gak bisa bayar, belum tuh hotspot gak?" Ya, kacau kan. Terus aku mikir, ini kalau gak ada aku gimana? Jadi kayak, makanya kemana-mana tuh aku tuh kadang kalau misalkan Desi pergi sendiri, kayak suka kepikirannya kalau kayak ntar kalau misalkan gak ada aku, ada apa-apa ntar meminta bantuannya ke siapa ya gitu. Ya gak sih, kalau misalnya gitu gak? Kalau misalkan aku sendiri. Betul. Kayak gitu loh. Jadi yaudah kayak tanpa sadari kita tuh saling butuh. Udah. Gila pokoknya. Oma. Dan saya penyelamat lagi. Iya. Makasih ya. Tapi aku juga nyelamatin kamu. Pokoknya tuh kayak apa? Pas aku lagi teater kamu di kosan. Hah? Kayak, "Des, boleh tolong isiin kuota enggak?" Soalnya kota. Aku pengen pesen ini kan ojek. Iya. Bener. Gitu deh pokoknya kita sama-sama saling membutuhkan. Saling bergantung. Ini yang kakak siapa? Ini dari terima Kak Yako Osnya gitu. 12. Karena makasih ya, Kak. Gen 12 bentar lagi mau masuk. Iya. Des, ntar baca DM ya. Oke. Boleh oleh nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh, tapi baik lagi ya. Ini tuh ada dari Kak Sugar. Terima kasih Kak Sugar. Udah kata belum sama Gen 12? Belum kan? Kan dikenalin aja belum? Iya. Unlock HP bisa nggak? Bisa banget. Jadi kalau misalkan aku lagi pinjam apa apa langsung aja. Iya, langsung aja. Wih, ada gift lagi dari Kak Anes Opa. Terima kasih Anes Opa. Terus misalnya nih ada misalnya misalnya Michi waktu itu, misalnya dia pinjam HP-nya Dena. Terus kayak lagi ke lock nih. Iya, terus Dena tuh lagi jauh. Terus dia kadisi gitu. Iya. Segampang itu. Desi yang mana? Desi yang mana coba ya?
kita tuh beda lagunya juga tau. Iya. Mau ada gift lagi tapi disini kayak mirip-mirip aja ya. Di gini Disko dari Kak. Kayaknya aku lebih panjang. Terima kasih Kak Ardiku. Kayak dagu aku tuh lebih panjang gak sih? Enggak ya? Apa? Ya jarak dagu aku lebih iya, kok. Tapi kok disini gak sama aja ya? Iya, tapi aku kayak lebih lebar gitu. Gak tau deh. Gak tau deh. Kayaknya udah ketemu Genoblast tapi Kak. Belum. Belum, kan tadi kita udah bilang belum. Karena emang belum. Dibilang belum ya belum. Iya. Kamu harus memberi maksa, ih. Emang gak percayaan, ih. Iya. Udah gimana ya? Kembar always cantik. Terima kasih. Kenapa aku gitu? Pisah deh, satu ke Batam, satu ke Medan. Iya. Kita terpisah kan. Kayak rada ngeres gitu. Kalian pernah rebutan mainan? Dulu pas kecil tau. Beneran. Rebutan Lego. Iya, rebutan Lego. Sama tetangga. Rebutan apa lagi ya? Barbie, Lego, boneka, masak-masakan, dokter-dokteran, masakan, dokter, kasir-kasiran. Pokoknya iya mainan dulu. Terus bunuh-bunuhan ya. Iya. Dulu mah. Rebutan duduk di keranjang bener. Ih, kita bisa di supermarket kan ada trolinya gitu kan. Troli. Terus pasti troli satu dong, maksudnya kayak ada tempat dudukannya buat anak kecil gitu kan. Terus kita suka rebutan. Aku sih kayak satu suka punduk nangis terus kayak, "Inter kamu bulan depan aja." Ya kamu bulan depan. Bulan orang aku yang bulan bulan orang aku udah, orang kamu yang bulan kemarin, aku yang sekarang gitu pokoknya lah. Gemas dulu. Jambak perang. Ada kita bukan jambak. Disko dari Kak. Kita bukan jambak dari kita. Kak. Apa ini, Din? Anon. Dari Kak. Ke Anom Candice. Terima kasih Tefani. Ke Anom Candice Stephanie. Kita bukan jambak. Jambakan tapi tarik-tarikan baju enggak sih? Iya. Parah banget ya. Iya enggak sih? Enggak cubit pukul enggak sih, Du? Tapi ini pernah kejadian dulu. Tapi rasanya jadi kita kayak karena kita tahu cubit kecil tuh lebih sakit, jadi kita ke cubit kecil kayak kalau Vice tukeran gitu ketawain tapi sekarang ketega. Apa kalau Vice tukeran iya sih nah, tapi kita tapi bayangin tapi sebenarnya kita nggak terlalu mirip tahu. Kakak admin tuh pernah bilang ini Desi apa Dena, kayak jelas kan namanya Desi kan, tapi masih dia bertanya iya. Itu maksudnya berarti, apa ya Kak, maksudnya apa ya Kak, berarti ngira kita tukeran gitu. Iya, kamu. Kakak gak yakin dengan kita. Ngeblak hayu, gasken. Kui. Buat memastikan itu. Tengah-tengah rebutan guling. Sumpah sering banget. Terus kalau misalnya ada satu guling jatuh nih, terus pasti kita rebutin terus kayak, enggak ini yang aku, ini aku. Terus kayak liat-liat, oh ada satu di lantai. Ya siapa tuh? Bener. Ingat gak sih misalnya nih, lagi tidur banget kan aku kebangun. Lagi tidur nih ya. Aku tarik aja. Terus kayak, aku tuh ngeliat kayak, guling aku di dia, guling dia. Aku langsung tarik aja. Terus dia tuh lagi tidur lelap. Aku langsung kayak, padahal gulingnya di sini jatuh di lantai. Guling kamu yang jatuh. Sering kayak gitu. Tapi untungnya di kawasan kita kan kasur tingkat, iya, jadi kayak aman lah ya. Ada masing-masing. Iya. Kalau di sini kan satu kasur ya. Gitu. Terus berat banget kalau misalnya tidur. Tangannya suka gini. Gitu gak sih? Tangannya tuh suka tiba-tiba kamu ke muka. Iya, terus biasanya dia kayak kan ini kan bagian dia, terus biasanya dia suka kayak badannya tuh kayak terus aku langsung kayak mau di sana. Dia pernah kayak tiba-tiba kaki kamu di samping kepala aku. Kayak aku juga pernah ya. Kocak. Kayak pesawat kok tidur. Itu kita pertukaran posisi gak sih? Bangun-bangun. Misal kamu di kiri, aku di kanan. Enggak sih. Pernah. Omong ada Niko. Niko nih. Terima kasih ya, Kak.
kayak tukeran posisi di kanan sama di kiri. Iya, misalnya kamu nih malam masa sih pernah banget di kiri. Terus aku di kanan, tuh bangun-bangun aku di kanan kamu di kiri. Tapi jarang kan gitu. Iya, jarang, cuman pernah. Pernah jatuh dari kasur kan? Enggak. Pernah makanya di... aku tuh selalu di sayang dekat tembok ya sih aku. Iya, aku dulu kayak pernah deh sekali. Aku gak mau jatuh. Aku tuh lagi mimpi jatuh dari jurang. Beneran itu mah serem banget aku. Tapi aku juga pernah mimpi jatuh dari jurang, tapi kenyataannya tuh aku bangun kayak gitu aku, doang. Aku pernah mimpi jatuh dari jurang tuh aku bener-bener jatuh ke bawah, tapi tuh di saat aku tidur tapi aku enggak tahu itu tidur di mana, kayak bukan di rumah. Kayak mungkin lagi nginep. Terus aku jatuhnya tuh tapi kasur sama lantai tuh yang dekat, jadi bukan kasur yang tinggi, kasur yang di bawah itu. Iya, kan? Yang di bawah aku jatuh tapi enggak terlalu sakit, cuma tuh apa ya, jantungku sangat-sangat jatuh. Aku mau pernahnya mimpi jatuh dari tangga. Kayak mau turun tangga, tapi yang kayak langsung ke depan itu badannya. Terus bangun-bangun tuh sampai yang kayak keringetan gitu. Iya kan? Terus jantungnya tuh bener-bener turun gitu loh. Pernah gak sih? Kayak langsung berdoa. Kayak kaget gitu gak sih pas bangun Kak Dina? Iya, kayak kaget gitu. Kan tidurnya ngereok. Iya. Maaf ya. Dulu tapi sekarang kayak udah better gak sih? Aku jatuh hati. Desi hari ini aku ulta. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya bagi kamu yang ulang tahun. Semoga banyak umur, sehat selalu. Wede. Pernah mimpi dikeroyok zombie gak? Aku pernah mimpinya. Aku kayak lagi aku yang jadi jagoan nih. Misalnya aku yang ngelawan zombie itu. Aku pernah kayak keren gak? Lagi di basement kan. Terus aku sama beberapa orang selamat tapi aku gak kenal. Cuma kita tuh dekat gara-gara bukan dekat, maksudnya kita berusaha kayak stranger terus iya, jadi iya kayak di film-film apa ya? Asal dia sama gitu ya. Kita sama. Keren. Aku ada beberapa lari dari Elin. Aku lagi nonton SRK Kak. Makasih ya, Elin. Lucu banget. Halo, Elin. Elin, maaf ya. Iya. Aku ninggalin kamu. Iya, maaf ya. Tapi besok kita pulang. Elin, jangan kangen ya, Elin. Pasti kamu kangen ya. Makasih ya. Oke, jadi aku kan di basement. Elin, kamu lagi apa? Kamu lagi apa, Lin? Iya, sama lanjut. Oke, jadi tuh aku di basement, terus ada zombie dari kiri dan dari kanan. Jadi ngerti gak sih, kayak aku tuh udah gak ada jalan untuk lari. Terus akhirnya aku jungkir balik. Aku bisa merubah posisi. Senario. Pernah gak sih kamu gitu? Iya, kayak udah tau mentok mau diapain, jadinya kita merubah scene. Iya. Enggak, kayak udah tau, misalnya aku bakal digigit, tapi aku kayak pengen merubah gitu. Stop, bentar dulu. Tiba-tiba di sebelah sini aku ada jalan. Terus kadang kayak gitu tuh bisa nge-stop mimpi kita. Iya, nge-stop mimpi. Kadang. Saking serem dan saking sadar ya. Serem banget sih. Begitu deh. Pernah mimpi di sini jadi hairstylist. Cita-citaku menjadi seorang hairstylist. Oke. Okay. Maaf. Pernah mimpi pas demam enggak? Tapi aku dengar kata orang kalau mimpi pas demam serem. Iya. Malah aku kayak pas demam gak mimpi deh, aku kayak panas doang loh matanya. Bener. Alin saya hal juga men. Oh iya kan. Pernah kram pas bangun tidur? Pernah. Pernah. Kaget banget. Kayak dong. Itu masih aku waktu itu dia. Yang aku bangun doang aku langsung kayak ah gitu. Oh, ya, mana? Ya, waktu di Bandung? Enggak. Itu mah ketindihan yang di Bandung. Pokoknya gitu deh. Pernah demam barengan ya? Kita pernah. Gantian tau guys. Gantian pernah. Aku udah sakit nih. Sembuh Dena. Dulu kayak aku sakit. Gitu. Gitu biasanya. Di sini Dena request film dong. Apa dis? Yang aku thinking itu drama. Film ini gak sih? Apa tuh? Iya, aku pengen nonton itu deh. Ya, itu yang drama. Drama apa? Apa sih? Itu yang Mad Watermelon. Kalau yang nonton drama mah Elin guys. Iya. Dracin. Elin, apa Lin? Paling Dracin. Bede.
Dracin, Drakor, Endra. Ya aku pengen nonton itu tuh kayak sering lewat di FYP kan, jadi aku pengen nonton. Aku pengen nonton lagi. Halo Daisy. Pernah pingsan gak? Ih, kayak aku gak pernah deh. Aku juga gak pernah. Gimana sih rasanya yang ih, yang pernah kata pingsan? Kak, aku udah sampai episode 12 tuh. Apa? Kamu maraton hari ini? Hari ini maraton. Jadi cincah. Tapi sampai Elin tuh ya kayak cepet banget tau. Iya, maraton tuh. Ya udah beres lagi aja. Nia kalau Dina nih, dia tipenya nonton drakor misalnya sambil makan. Dia nyuap. Terus kayak, "Eh, apa tadi bentar? Ulang." Makan soalnya, lagi. Enggak bisa lagi. Ulang. Terus kalau misalnya kayak dia misalnya fokus ke gambaran nih. "Eh, tadi tulisannya apa tadi?" dia fokus ke tulisannya. Subtitle. Terus dia kayak, "Eh, tadi itu digambarnya gimana?" Makanya kalau nonton satu aja tuh bisa seharian. Maaf ya. Kadang tuh seharian pun gak nyampe satu episode. Oh enggak tuh, gak ini, gak inget. Maksudnya kayak sebelumnya apa iya, ya? Kamu kayak tuh berbahas menikmati setiap detail. Iya, aku kayak anaknya detail banget sih. Oke. Maksudnya tuh kayak, biar kayak tahu detailnya gitu iya. Kayak lebih seru aja. So kadang tuh orang yang maraton tuh gak yang sedetail itu kan. Eh tapi kita waktu nonton ini detail banget. Eh apa, cepet banget tau. Nonton apa? Alice in Borderland. Seharian gak sih? Iya. Satu sih, satu. Tapi jujur tuh Karena tuh gak secepet itu. Iya. Si ini ya. Kalo drakor kan cepet banget kan. Kalau misalkan kayak Gak apa ya, gak lihat detailnya tuh gak menikmati gitu gak sih? Kita harus menikmati setiap scene-nya. Betul. Kan kalau nonton drakor tuh tipe yang gimana? Tipe yang kayak Elin apa yang kayak Dina? Yang cepet apa yang lama? Kok tim Kak Dina gak bisa kelewatan? Terima kasih ya, Kak. Kak Anom. Kayak gak mau kelewatan Stefani. Terima kasih Kak. Kangen kalian. Kangen juga. Cepet, yang penting intinya. Iya berarti kalian tim Elin. Cici. Cuma Cici kalau nonton drakor Di skip. Nonton endingnya dulu. Iya. Gak seru ya. Nonton endingnya dulu. Kalau misalnya sampai ending baru nonton mulai episode 1. Kayak apa ya? Jadi nonton itu tuh bener-bener gak yang mas ongoing gitu loh. Kayak nonton, jadi mau nonton tuh kalau udah beres dulu baru nonton. Itu siapa yang kayak gitu? Tuh kan nikmat. Nanti filmnya pelan-pelan. Benar. Setuju. Setuju aku juga. Trauma saat ending. Ya sih. Dia tuh kadang kan, aduh ini kayak belum puas endingnya. Tapi ya sudahlah. Kita berikan saja pada seterusnya. Terus kayak, udah ini gak bisa nih harus ada season 2. Pasti kayak gitu. Nonton review film. Ya, suka gitu gak sih? Suka nonton review filmnya dulu. Iya. Kayaknya worth it kan? Kadang nonton reviewnya dulu. Bener. Aku tim nonton review. Iya benar sih. Aku juga kadang nonton reviewnya dulu. Enak gak? Rasa goguma itu. Rasa goguma. Ubi gitu. Ubi. Kak tahu gak? Apalin? Tahu apalin? Lagi ngechat. Elu lagi ngechat guys. Udi, terima kasih Kak Irfan. Diskonya. Hari ini si Jake ulta. Udi, happy birthday Jake. Happy birthday Jake. Jake biasa Daisy. Iya, bias aku di Enhypen. Soalnya nggak boleh milih Jay sama Elin. Iya. Soalnya nggak dibolehin Jay, jadi ya udah kita pilih Jay. Iya. Terus aku direkomendasinya juga. Iya. Bagi, jadi biar beda-beda. Alan tuh dia milihin bias juga buat kita gitu. Iya, misalnya Jen nanti Hiseng, terus Anin siapa? Tuh siapa namanya? Sonu. Ah kayak di tuh pas dilihat tuh kata Anin, "Oh, ini nih yang ganteng nih, Jay."
Terus kayak, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, Kak Anin sanu aja gitu. Berarti kakak gak liat status aku dong. Kan aku belum buka WA. Aku jujur kayak di apa, enggak yang membuka. Ini tahu enggak membuka apa. Aku upload jam 3 pagi loh. Wah, besi gimana sih? Kayaknya enggak deh, maaf ya, Lin. Aku G. Wah, Lin, ada yang suka jadi gimana nih? Tapi jujur, kayak aku mau yang lagi dong. Apa? Alin tuh kayak yang mau orang-orang suka NH1 tapi enggak boleh suka J. Enggak boleh suka J-nya. J cintaku, tuh Lin. Status Elin di mute Kak Desi. Wah, guys. Kok bisa ya? Ya bisa kok. Isinya pasti jeruk-jeruk jahe bener tuh. Bener-bener jeruk-jeruk. Aku komen di SR kok gak ada namanya ya? Iya ya, kok gak ada Elin ya? Iya gak ada Elin. Niki cintaku. Nah, kalau Niki kalian nonton Produce 101 Japan enggak? Aku enggak nonton yang Jepang. Mm-hmm. Yang Jepang enggak nonton. Aku nontonnya di mana sih, kayak yang Produce 48. Aku kayak ngikutin banget Produce 48. Iya, aku 48. Suka banget yang season itu. Suka itu. Aku juga pertama kali tahu 48 itu dari Produce 48. Kamu juga kan? Betul. Kata Kak Asya juga tahu dari Produce 48 Group. Iya, iya. Malah sofa fashion menyakitkan. Iya sih, bener, kadang tuh menyakitkan. Iya. Kayak, hah? Keterima. Nyala ke Batam enggak? Aku ke Batam. Ini si Mbak, dia hobinya ngegali keramik. Eh bukan keramik, apa namanya ini? Lantai, ngegali lantai. Padahal licin ya, maksudnya bukan pasir, bukan apa, dia menggali, bukan tanah. Watermelon seru banget. Oke. Aku udah bisa beberapa bahasa isyarat. Tapi beda tahu isyarat Korea sama isyarat Indo. Menggali ubi. Ya kan? Si Mei, kamu kenapa sih? Emang hobi ya. Terus dia tuh sukanya suka licin tau, kalau dia berlari di kamar tuh suka licin. Aku suka ngakak liatnya, kayak hampir kepleset. Sumpah tuh kangen, sumpah. Tuh nunggu kalian showroom, aku kangen ini wih. Kenapa kebanyakan pada ngebiasin Jay? Wah. Apa ya? Dia paling laku guys. Pada ngeliatin Jay tuh Lin, gimana nih Lin? Excellent. Jay OSIS sejuta umat. Kak Desi LSSR sampai jam berapa kak? Jam berapa ya? Kalian mau sampai jam berapa guys? Cita-cita Simba jadi tukang bangunan kali Des. Songhun gak sih? Nah kalau aku direkomendasin Songhun. Ya, tapi kan kamu juga bilangnya kamu suka Songhun. Aku juga suka Songhun sih. Jadi ada dari Kak Niko. Niko terima kasih untuk diskonnya Kak Niko. Niko. Jangan terlalu malam. Oke. Okay. Gak seru apa ada komen J itu kata Elin guys. Emang boleh begadang? Boleh nggak ya? Apa kita sampai jam 12 aja ya guys? Oke. Oke. jangan sampai ganti tanggal weh. Yay, tim Songhun. Siapa yang tim Songhun? Aku Jaylin. Jangan terlalu maks, enggak. Oh, kita pose dulu gak sih? Ini perlu jalannya gak sih? Eh,
Nah gini yuk. Nah, kita telepati lagi. Kita kasih kesempatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Sepertinya ada 3 yang sama. Kalau aku sih sukanya Daisy. Cie, makasih ya. Kamu kan cantik. Iya, makasih ya. Omo. Kita omo 1, 2, 3. Omo. Kok beda nada gitu sih? Lagi-lagi. 1, 2, 3. Omo. Sebelum Anwar aku dong. Iya, Kak Driansya. Iya, giran mau ini aja langsung rame. Udah stand kangen teater. Tadi diem aja gak sih? Iya, iya kangen teater. Kangen Aita kata gue. Emang boleh solusi ini? Boleh gak ya? Biasanya kangen teater. Iya, yuk kita teateran yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Ini kayak t-shirtnya nanti. Iya, t-shirt nanti mau gaya apa? Kita gaya apa? Kita gaya apa? Aku gak very huhu. Ya. Aku kalau mula Aita kata semangatnya semoga kamu bisa dapet very. Amin. 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 Pose udah. Pose. Kan, tapi posenya kita yang kompak sekarang. Kayak gini. Oke, semuanya, bye-bye. Makanan favorit Surabaya apa? Aku kemarin makan soto, enak aku banget. Aku juga makan soto, soto ayam. Enak banget kan? Ya, itu bukan. Tempatnya sama enggak? Ya, di aku fotoin. Aku namanya lupa. Sama enggak? Enak banget. Dia tuh kayak nasi sama kol terpisah kan? Terus dia tuh kayak ada ayamnya. Tapi bisa kamu mau digabung bihunnya. Aku minta dipisah. Kamu kayak kerupuk enggak makannya? Enggak. Koya, iya bener koya. Iya koya. Enak banget. Aduh, aku bawa kesan lagi sih nanti. Semoga ntar kalau misalnya kita ke Surabaya lagi pas Desember bisa makan sana lagi. Enak banget. Kemarin aku pesan yang dada, ntar aku mau pesan yang paha. Koya tuh enak banget. Kan itu porsinya besar, jadi tuh kenyang. Gitu deh pokoknya. See you Surabaya. See you. Kenapa kamu bisa cantik ini? Makasih ya. Please udah malam jangan ngomongin makanan. Maaf banget. Semangat ya guys. Kenapa? Kan kita kita tuh love language keluarga itu adalah food, bener gak? Yes. Gak NN tuh. Wah, ya udah, mau N nih beneran. Bener ah, aja N aja. Beneran. Nah ini gimana mau N? Tada. Kita dipesekin mangga. Makasih ya Om ya. Terima kasih. Nah, apa kan namanya dipesekin? Aku dulu ya. Channy, siapa yang tergoda untuk mangga ini oranye banget sih guys. Tuh, emang boleh seoranye ini. Tuh, Chan. Enak banget. Ini buat kalian. Enak banget. Enak banget. Manis banget. Wangi banget.
sembuh banget kayak. Suka banget sama mangga. Hmm. Lambat gak sih kayak. Oh. Nih, yang besar. Buh. Ya. Siapa yang ngiler? Tempat makan. Semangat sekalian, kasih ya. Semuanya adalah mangga terbaik. Udah ya. Ntar di Surabaya coba kulennya kan. Oke. Ih, kalau di Surabaya tuh buah khasnya apa ya guys? Ada gak? Lama bulan dimakan Dina. Iya. Orang biasa dapet yang gede tadi. Enggak. Ya kamu makan yang gede. Enggak, kamu yang gede. Enggak, kamu tau lagi. Aja kecil kamu makannya. Banyak yang gede. Enggak, kamu yang paling gede tadi. Kamu sih paling gede. Tetap dede yang banyak. Kan? Terus aku gak kuat nahan lapar. Maaf ya guys. Semangat. Ini nih. Apa? Apa gak? Hidungnya udah mulai jam-jam. Jam-jam udah mulai ketutup. Buah atau daging? Maksudnya? Kan buah pun ada dagingnya. Daging buah. Jam-jam offline. Tapi tuh aku heran tau, Dena tuh kayak gitu, aku enggak. Ya gak sih? Ya aku tuh kalau gak tau malam pagi, pagi. Aku suka kebangun karena itu. Ya. Ada guys, ronde 2. Wih, ronde 2. Ih, sama Den, sama kita teman. Yang kecil. Ah, teman. Coba ini deh. Ya, lihat betapa oranye dan betapa begitu indahnya. Tiada kekhawatiran tampak sianya. Aku ingin kawan makan dulu ya. Gak apa-apa dong. Emang gak boleh. Wede. Pake garpu biar gak jatuh. Iya maaf ya. Buat kalian enak kan? Baik, Kak. Terima kasih Kak Anes Opa untuk diskonnya. Tuh, udah satu sop dengan 5 suap. Enggak, kamu langsung gigi. Aigo. Mau dong dipesekin. Kita bilangnya dipesekin. Kasih apa? Dipotong ya? Emang pesek? Oh, dikupas? Emang pesek kan, Demi? Iya. Oh ya, Sundanya? Sunda ya itu? Gak apa-apa, pesek, kita kan ya. Orang Sunda. Tuh, iya pesek. Pesek. Oke, ini satu yang besar terakhir nih. Tuh, yang besar makan di sini ya, guys. Maaf ya. Beda. Kalau pesek, hidung. Dia tertangkap kamera makan 3 sop. Tapi iya. Kok kecil-kecil? Dia siapa yang gede? Ada buktinya. Tapi itu kalau paling gede ya? Aku mah yang kecil-kecil. Ih, sampai 10.000 kali ya. Udah 9.000. Iya gak? Setuju gak? Setuju gak? Sampai 10.000 ya? Oke, kita minum dulu. Ih, manis banget gak sih? Kayak enak banget. Tante mau mangga juga.
ada yang komen gitu. kata mami, ku pas sendiri. Pesek sendiri. Oh enggak, pesek sorangan. Lima menit lagi udah ganti hari. Iya nih, gimana ya? Kata kalian hari di mana kita bertemu? Mending sampai jam 12 pas atau sampai 10.000. Hayo, mending mana? Udah, terima kasih Kak Arya aja tulis banyak. Ronde berapa ini? Udah, ada lagi. Ronde 3. Wah. Mantap banget. Udah. Tamuk Bang Mangga. Sopan pertama kalian. Satu, dua. Kita lihat ya. Dia berpersebab. Terima kasih Kak Sugap untuk diskonnya. Ya udah nih. Aku mah satu suap ya. Tapi yang gede. Enggak. Lu coba jadi food blogger. Amin. Pengen deh. Dina muka curang. Kamu kan langsung dua yang kayak gini kan. Ngumpet gini kan tuh. Si ngwarak des den. Siap. Ciduk. Enggak. Masih ada lagi, Mi? Ada berapa? Banyak banget. Kok banyak banget sih? Ada berapa? 8. Lapar. Oh. Emang ada berapa? 10. Ada 10, guys. Banyak banget. Tapi mangga tuh yang kecil, yang apa, aroma manis ya? Mangga gedong. Iya, mangga gedong yang kecil. Bisik-bisik nih. Yang kecil. Mami juragan mangga. Amin. Mama besok Agus mencret. Enggak dong. Emang bisa mangga. Curiga punya kebun mangga. Kalau asam mencret. Ya ini manis. Diskon lagi tadi. Wih, dari Kak Rosit. Terima kasih diskonnya Kak Rosit. 2 kilo ceban. Aku udah mulai begah. Iya, udah mulai kenyang. Udah. Bila lahir. Ayo, bila lahir. Terakhir. Wih. Dina bohong. Bohong apa? Aku emang ngomong apa tadi? Terakhir. Ini ronde berapa? 5? 4? Nggak tahu. 4. Ini ronde 4, guys. Kita lihat ini. Apa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Karena lo bilang gede-gede kan? Enggak, lo kecil dari tadi. Ya, lo aja gede. Tuh, langsung gede. Enggak. Enggak kecil. Udah. Terakhir, last bite. Last bite. Cici.
deh. Iya udah beres guys. Omong di jam 00. Terus izin N mau kerja, oke. Okay. Silakan. Kamu kenapa diem? Nggak, aku lagi baca. Oh, cepet banget ya? Hah? Aku kayak bingung mau bacain yang mana. Kalina lucu banget, ambil tisu. Maaf ya. Kita kan kalau beli tisu kan biasanya barengan. Terus aku yang suka merasa nggak adil, karena selalu tuh hampir 90% tuh ambil dia. Aku cuma 10%, jadi kayak air kita... Kamu ngerasain jadi aku gimana? Iya, makanya beli masing-masing kan sekarang. Iya. Jadi kayak, dia kayak udah mau habis, aku masih penuh. GWS, hidung Dina, makasih ya. Aduh. Ini offline. Iya. Tiga bodis itu apa? Oh, enggak deh. Apa sih? Yeay. Pas sebulan sebelum kalian ultah. Wih, sebulan. Kita sebenarnya sudah tahun. Supaya kita udah dapet belas. Oh, gimana? Tapi kitanya masih gini. Gimana gimana dong? Gimana ya guys? Takut kayak belum ngapa-ngapain gitu loh. Di OVT deh. Jam-jam OVT. Ya gak sih? Kita biasanya kalau ngerti tidur pas kita berdua kayak suka OVT. Gimana ya Des, kita ntar sebelum umur-umur kita harus gini-gini, harus gini-gini. Hmm. Kayak dulu kita hampir tiap tahun kayak gitu. Bisa sebelum 16 aku pengen tinggi 170. Ya gak sih? Aku pengen ini. Terus, tapi tuh kayak enggak yang segampang itu untuk dicapai kan. Segampang itu. Terus kayak ya udah, tapi tuh kadang overthinking gitu bikin ngantuk cepet tidur. Iya, jadi kita suka. Pokoknya sebelum tidur ada aja yang wajib diomongin. Iya, tuh. Wajib di-overthinking. Mm. Kayak gimana ya nanti ya, gimana ya gitu. Besok ini yuk atau gini. Coba enggak kerasa ya ini udah begini, kita harus ngapain? Kayak omong gimana ini. Heeh. Mau fajar sama kalian, hayu besok. Hayu besok yuk. Jangan ketinggalan ya. Kan diem. Semangat kan pakai tisu. Pasti bisa kok. Makasih ya. Minum dulu kak, oh iya bener minum. Makasih ya, ayo minum. Sampai dia nahan stroke tahu. Iya, aku tahu sih. Aku nahan dari tadi. Mau di-mute dulu. Okay. Aku enggak beli voucher bulan ini ya, kenapa? Ya udah bulan depan oke. Okay. Indonesia mohon kerja samanya itu. Tiati ketularan Des, enggak aku udah. Enggak tahu. Kita udah tapi hidup selama tertular gitu 17 tahun tuh dari dulu tuh selalu dia dan aku tidak pernah. Tapi ini bukan yang tertular. Sangat kok. Bersyukur. Kan jangan takut tuh sama aku gak nari. Enggak, ini buktinya nih. Nih buktinya. Buktinya aku selalu berada di dekatnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kayak aku sudah menjadi testimoni. Oke. Okay. Baik kalian yang mau meet and greet tenang aja. Aman kok, udah aman terkendali. Tapi kan kita meet and greet enggak malam kan? Enggak malam. Jadinya gak aman. Enggak mesti enggak jam segini maksudnya. Aman enggak aman? Jangan takut ya. Iya. Enggak kan cuma bercanda. Ya entar mikirnya kamu pada mau ngomong jangan takut tuh kamu duluan. Entar pada mikirnya kamu duluan. Aneh-aneh lagi. Gitu deh pokoknya. Tuh siang. Buat tisu. Orang mah tisu buat ngelap keringet. Enggak ih.
bercanda doang, guys. Selamat tahun untuk kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jaga kesehatan ya, oke. Terima kasih, semangat. Semangat juga kalian. Pakai jaket biar gak kedinginan. Sebenarnya aku tuh bukannya masalah dingin, masalah dingin ya. Gak tau, kayak tiap aku tuh gak ngerasa kedinginan itu loh. Tapi aku termasuk yang bisa tahan dingin juga. Tapi kemarin kamu gak serot-serot. Iya ya, baru sekarang ya? Iya. Ayo. Kenapa ya? Rasya? Simba? Enggak. Tetap cantik kok. Apa? Jenis tetap cantik kok. Apa? Apa sih? Dina serat-serat cantik kok. Apa sih? Lucu. Favorit selain soto di Surabaya apa? Kalau di Surabaya aku baru cobain soto. Ini makin cali ya. Coba makin malam tuh makin receh gitu. Aku baru coba belajar ngomong R dulu. R. Yang kayak pakai apa sih alat gitu kan? Kayak gitu. Iya, maaf banget. Gitu gak boleh. Enggak, maaf. Tapi aku gak rasanya. Dulu aku tuh bisa R, tapi sekarang kayak jadi R-nya tuh gak bisa. Tapi R. Tahu. Lucu, canggih juga. Pokoknya tuh aku baru, apa ya tadi? Aku mau apa ya? Kan lupa. Apa ya tadi ya? Apa ya? Mau apa ya? Aku baru apa sih tadi, guys? Coba lupa. Mikirin dulu. Tapi semakin dipikir tuh semakin lupa tau. Apa tadi? Oh, selain itu ya. Aku belum pernah. Aku baru cobain soto. Ntar kalau kalian ada rekomendasi, rekomen ya. Udah inget banget ya. Receh banget. Tapi kayak kadang kalau Gak jadi. Diam. Om udah 9.915. Oke, kita tunggu sampai 10.000 ya. Habis itu udah. Bahasa Korea lah, R jangan dipakai. Kata siapa? Ada Kim Rowan. Ada. Iya sih bener nih, Real. Gimana sih koreanya? Sarang. Sarang ada? Sarang. Sarangnya. Lamyeon apa sih? Oh, Lamyeon. Lamyeon. Enggak, kalau di depan tuh L. Kalau di tengah tuh R. Sarang. Oh, tau gak sih yang di All of Us Added kan soalnya Namra kan? Di biasanya Namna. Di bilang Namna. Iya, kayak kalau yang huruf gini tuh, yang kayak Rear, ya. Itu tuh kayak L ada dan tiga M. Itu. R, L sama M. N tuh kadang doang kalau dia ketemu huruf asli tuh kayak huruf M. Ya. Itu dia pokoknya bacim betul. Besok ngobrol apa ya? Kamu mau apa? Bebas. Nanti kita bisa omongin kalau kamu suka Korea-Koreaan. Kita bisa ngomongin Korea-Koreaan. Sebenernya kita bisa ngomongin buat meet and greet juga tau. Sama two shot di Surabaya. Kita bisa ngomongin banyak deh pokoknya. Ngomongin kata-kata. Ngomongin. Pokoknya banyak banget.
Wih, pasti suka nggak kerasa. Wih, ntar pasti suka nggak kerasa tahu kalau videoku tuh cepet banget. Hmm. Padahal pasti kalian nanti merasakan cepet banget. Variety show favorit apa? Streetman Fighter. Itu variety show. Iya. Oh iya. Ya gak sih? Iya bener-bener gitu. Bener. Oke. Okay. Ngomongin Elin gitu ya. Lin? Iya, boleh, boleh, yeah, apapun yeah. Boleh. Oke, okay, kita okay. Sudahi saja. Jadi kita udah pose-pose kan. Sekarang kita langsung baca podium saja. Nah, ini aku bingung nih yang mana bacanya. Apa ini? Yang mana ya? Tapi ini apa ya? Biasanya tuh yang biasanya yang kita baca yang fontnya tuh juga yang gini. Yang mana ini? Apa yang ini aja? Iya, biasanya kan yang ini kan. Kini ini deh. Oke, kita baca ya. Dari nomor 13 ada Kak Rizky MFL7. Terima kasih Kak Rizky. Ada Kak Indah SFR keren. Terima kasih Kak Indah SFR keren. Ada terima kasih Kak Ardiku. Terima kasih Kak Abiyu. Terima kasih Kak Niko Niko nih. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Anom Candice Stefani. Terima kasih Kak Anas Opa. Terima kasih Kak Fani Mas. Si Jumat siu. Terima kasih Kak Ramos mau to shoot sama Dina di SBY. Terima kasih Kak Ramos. Nomor 3 ada Kak Ari aja. Nomor 2 ada Sugab dan nomor 1 ada Rosi. Terima kasih Kak. Ini apa ya? Mau baca juga. Baca. Oke, kita baca juga tata arahnya ya. Di nomor 13 ada Kak Panggil aja Abah. Terima kasih Kak. Babas ada Kak Pitos, terima kasih Kak Titos, terima kasih Kak Ponakan Zeus, terima kasih Kak Daisy Rotation, hey boy. Terima kasih Kak Printo, terima kasih Kak Adriana, terima kasih Kak Pernah Muda, terima kasih Kak Rizky MFL7, terima kasih Kak Ramos, terima kasih Kak Vanimas, terima kasih Kak Lutfi K16, terima kasih Kak Sugab, dan terima kasih Kak Aris Dwipa Pradipa. Terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih. Pose lagi cik. Yuk kita saat sekali nih kesempatan sama apa enggak? Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terverifikasi bukan kembar guys. Betul. Oke. Okay. Bye bye. See you ya, kita ketemu di video call besok. Oke. Okay. Besok jangan lupa video call. Ketemu di video call besok ya, awas kalau misalnya enggak ketemu, aku tandain kalian. Bye bye. Terima kasih. Aku udah gak sabar ngomong lagi guys. Aku juga. Aku udah gak sabar ketemu besok. Bye bye.